Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo. Surat pengunduran diri Gibran Raka Buming Raka sudah diserahkan secara langsung ke Ketua DPRD Solo. Gibran Raka Buming Raka mengungkapkan salah satu alasan mengundurkan diri adalah persiapan pelantikan sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Gibran juga memohon doa agar dilancarkan segala urusannya. Ia juga mengucapkan pamit kepada awak media. Gibran Raka Buming Raka telah mendatangi gedung DPRD Solo untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo. Gibran datang bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa dan Sekda Solo Budi Murtono.